Oke okay, guys, welcome back to my channel Reza Naikan Guru atau now right now. Dan yang mau gue lakuin sekarang gue mau nge-review pemakaian hager air blackout PNP 160. Gue gak bakal sebut ini PNP dari mana, dari toko apa. Tapi yang pasti ini air blackout yang biasa dipake di kaset air LED LED out sama New yang udah di custom di PNP dipakein bracket ke Vario satu enam Oke, gak usah berlama-lama, nggak usah bertele-tele banyak babi bu. Jadi sini gue bakal jelasin kelebihan dan kekurangan, bakal jelasin apakah ini worth it gak sih untuk dipakai. Ini sebenarnya oke okay nggak buat harian dan sebagainya. Yang pertama gue bakal jelasin lo kekurangannya. Kekurangannya adalah agar ini mepet banget sama ban. Sedikit mepet banget sama ban. Paling cuma beberapa inci doang. Sisanya lo nggak bisa buat upsize lagi. Paling bisa downsize. Ya kalau untuk ukuran ban belakang wajib Kurang bawaan standarnya jadi lo nggak bisa buat upsize lagi ya paling penting size dan kurangannya yang kedua adalah ini banyak selaknya ini lo lihat ini banyak selak nih jadi penpeannya bisa gue bilang ya 75% lah fitmennya ini kurang terlalu apa ya PNP bisa gue bilang ini masih banyak celahnya dari 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 si apa ini ke halernya masih banyak celahnya jadi kalau kotoran ya ini ketika kalian tuh ada kotoran dan yang ketiga selanjutnya adalah kan dikasih bracketnya dua tuh ada bracket di sini ada bracket di sini. Tapi bracket di sini nggak gue pakai karena apa? Kalau lo pakai bracket di sini rawan patah. Apanya patah? Bukan bautnya yang patah, tapi dudukan si si hagernya, si lobang buat masukin bautnya si hagernya rawan patah kalau lo pakai bracket yang buat di sini karena kan apa ya dia goyang-goyang tuh nggak stabil goyang-goyang goyang-goyang jadi dia kira ngalah patah dan mungkin beberapa kan banyak ngalamin nih kalau kalian pakai dua bracket di sini di sini bracket yang di sini bakal kalah itu yang ketiga yang keempat men gue bakal ngasih tau lo ya Ih, hmm, lo lo kalau ngebautin di sini kalau ini kan udah pasti aman nih baut untuk dari box filter ke bracket pasti aman tapi dari bracket ke hagernya pasti selalu copot mulu selalu copot mulu punya gua udah tiga kali hilang bautnya dan solusi alternatif nih jadi gua pakai kabel tis dan untuk menjaga lebih aman lagi cable ties gua pakai dua karena kalau gua pakai satu dan gua yakin bakal rawan karena kalau satu doang ini masih agak goyang-goyang oke okay karena satu dan lain hal gue harus melanjutinnya cuman pakai suara sama foto aja guys jadi gue pakaiin dua alhamdulillah rapat gue yang goyang stabil ya. paten lah lalu buat selanjutnya men lo lihat di bagian sisi kiri hagernya itu gede banget ada jarak yang kosong apa maksudnya berlobang lah kosong lah dari sisi hager ke sok breaker belakang atau ke filter itu jaraknya lebar banget jadi kalau hujan udah pasti itu bagian keren ke kiri CPT, filter, sok ya kotor lah karena bagian kirinya nggak tertutupi tapi memang kalau hager bawaan 160 kan pendek ya jadi memang udah terbiasa kotor sih kalau kalian nggak suka kelihatan bolong fitment kirinya ya kalian beli hager yang memang didesain buat 160 bukan yang PNP dari Airblade Old untuk yang motor LED Old AZR New ke 160 ini lo beli yang memang udah didesain buat kesini bukan yang udah PNP minus selanjutnya adalah karena gua nggak pakai bracket bawah tadi yang ini nih jadi apa nungging agak nungging nih posisinya lo lihat kan agak nungging kan jadi akhirnya kalau ada tanggul atau apa tuh mesti mentok ke bagian spakbor atas karena dia posisinya kan nukik ke atas kan si i-blade ini karena gua nggak pakai bracket bawah menghindari patah jadi posisinya nukik jadi kalau setiap ada tanggul atau posisi tidur yang agak lumayan dan gua nggak pelan-pelan gitu misalkan itu pasti jeduk jeduk jeduknya bukan Shockbreaker gua tapi ya karena si Hager ini bersentuhan dengan pak berbelakang gua itu ya, top minus sih semua, eh, cuman itu aja minusnya. Untuk kelebihannya bisa gua akuin yang pertama adalah buat fitment, buat looks, men keren banget deh, sumpah. Kalau lihat dari kanan ya, atau dari belakang itu lumayan keren lah, style banget lah, karena kadang lebih berisi, lebih padat. Terus untuk yang selanjutnya itu kelebihannya dibanding hager yang memang dibuat untuk 160 mesti yang ngepakein semua bracket-bracket lubang sih bukan bracket ya yang yang ngepakein semua posisi lubang hager lam agar bawaannya ya kalau dibandingin sama hager yang pen-pen ini mau yang Moscow Vietnam 4 atau yang orinya Arbet Old itu lebih tebel bahan yang ini guys apa Moskow yang pen-pen dari yang motor vario abang-abangnya ke tenempul dibanding yang beneran dibuat memang untuk tenempul lebih tipis menurut gue lebih tipis ya terus itu yang kedua kelebihan terus ini yang ketiga ya apa ya lebih bersih sih karena kan seperti yang udah gue bilang sebelumnya agar bawaan baru 60 kan itu pendek ini kan otomatis jadi panjang terus bisa menangkap kotoran lebih banyak tampung di agar jadi otomatis agak sedikit lebih bersih lah dibanding bawaan agar 160 itu ya satu tiga doang sih kelebihannya terus apakah worth it gua bisa bilang ini enggak terlalu worth it sih kecuali memang motor lo daily use deket-deket bukan motor capek kalau so, motor capek kemana-mana menerjang banjir lewatin lumpur atau apa gitu pokoknya heavy use daily use jauh-jauh kayak gue gua kan paling sedikit 50 sampai 100 kilo per hari paling banyak 1 sampai 200 kilo per hari itu daily use gue terus selama gue pakai ya itu tadi ada suara kalau lagi kenceng atau lagi apa pokoknya ada suara jeduk tadi si airbednya si hagernya bersentuhan dengan spakbor atas gitu spakbor motor Paris 60 ini ini bisa gue bilang sih nggak worth it lo mending lebih baik hager standar deh atau lo pakai hager model lain atau pakai hager yang tadi gue bilang yang mendesain buat 160 meskipun bahannya tipis tapi bau dudukan hager bawaannya kepakai semua dah itu doang sih dari gue nggak ada lagi sih eh, sama aja lah kalau kalian mau beli ya silahkan mau ya udah kan dah sampai sini aja gue nggak mau bahasa basi pendek aja videonya sampai jumpa di video berikutnya dadah